sudah. Sekarang kita berpencar. Kamu ke sana, saya ke sana. Oke, Mat. Cepat. Serahin dompet sama uang lu. Saya gak ada duit, Bang. Cepat! Beneran, Bang. Saya gak ada uang, Bang. Banyak ngomong lu. Lu berdua gimana sih? Bisa kerja gak sih? Gua malah ditinggalin, ditonjokin, gua sakit. Aduh. Kevin. Pak. Tadi tuh, Pak. Mereka berdua nih ngilang, Pak. Aku muter-muter nyari mereka sampai akhirnya aku ketemu preman, Pak. Aku digebukin sama preman gara-gara mereka berdua hilang. Cukup. Papa tahu. Sebenarnya kamu yang sengaja menghilang dari mereka. Papa, tahu dari mana, Pak? Jangan kamu pikir Papa nggak punya intel. John. Kevin. Kamu itu anak pejabat yang terkenal. Papa dipilih oleh rakyat. Dan pengawal kamu itu juga rakyat. Jadi udah seharusnya kamu menghargai mereka. Bukannya kamu ngerjain mereka. Dan Papa perhatiin, ini udah untuk yang sekian kalinya kamu begini. Ada apa sama kamu? Gimana ya, Pak ya? Kalau boleh jujur, gimana, Pak? Boleh nggak ngomong? Ya, ngomong jujur. Ngomong jujur sama Papa. Papa senang musyawarah untuk mufakat. Gini, Pak. Tapi jangan marah, Pak, ya. Udah, kamu ngomong aja. Jujur, Pak, aku tuh sebenarnya nggak suka, Pak, dikawal sama pengawal Papa itu. Apa? Ya, gini loh, Pak. Mereka tuh kaku banget, Pak. Ya kan? Sedangkan aku masih muda, Pak. Aku pengen itu yang santai, relax, senyum, ya kan? Ini semua tegang mukanya, Pak, serem. Ngeliatnya juga males, Pak. Gak nyaman aku. Kevin. Kamu itu seorang anak pejabat yang vokal. Kamu tahu, di dalam dunia politik, pasti ada aja yang gak senang sama Papa. Dan Papa harus pastiin keselamatan kamu. Udahlah, kamu ikutin aja prosedurnya. Kamu nggak akan dikawal lagi kalau Papa sudah berhenti jadi pejabat. Ganti pengawal aja gimana, Pak? Ya? Kalau Papa ganti lagi, ini udah untuk yang ke-15 kali, Kevin. Nah, itu dia, Pak. Siapa tahu nih, Pak, ya, yang ke-15 kali itu cocok, Pak. Ya kan? Coba deh, Pak. Beneran. Ya, Pak, ya. Please, Pak. Ya. Wah, aku doain nih kalau misalkan ganti yang ke-15, aku doain Bapak jadi presiden. Kevin. Bapak nggak tahu lagi bodyguard seperti apa lagi yang kamu mau. Ya, coba aja, Pak. Semoga cocok yang ke-15. Yang terakhir, ya? Ya, janji. Aku kawin muda. Hari ini aku mau ngajakin kamu makan, ya. Tempat yang spesial dan di hari yang spesial. Jangan bilang kamu lupa, ya. Nyesel aku kawin muda. Oh iya, aduh, sorry. Happy birthday. Yeah, thank you. Selamat ulang tahun. Iya, makasih ya. Oh iya, aku juga mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa? Ya, ntar aja pas kita makan, ya.
Oke. Kalau gitu ntar pulang kampus ketemu di taman aja ya. Ya udah. Aku juga masuk kelas dulu ya. Ya. Bye. Bye. Malam pertama aja. Malam kedua lumayan juga. Tapi syukur. Halo, Pak. Pengawal cewek. Siapa beneran serius? Oh yaudah yaudah, ntar aku pulang kok kayak biasa. Oke, Pak. Ya, Pak. Wah, pengawal cewek. Siapa ya? Si Papa beneran serius nih. Aduh, mudah-mudahan sih mukanya kayak Angelina Jolie ya. Amin, Tuhan. Kawin muda. Kenapa sih? Orang aja lagi ngamun lagi. Eh, kita jadi pergi kan? Bentar ya, aku lagi nunggu nunggu cewek sebentar. Nungguin cewek? Cewek siapa? Enggak, maksud aku tuh aku harus izin sama pengawal aku dulu, ya. Oh, yang ngomong dong dari tadi. Aku pikir kamu lagi nungguin cewek siapa. Ya, aku baru datang, bukan dari tadi. Kevin? Iya. Siapa ya? Ayah Siti dan ayah pengawal baru lu. Pengawal baru gua? Gak mungkin lah, pengawal gua tuh pasti keren, gak aneh kayak gini. Ini pasti papa salah. Coba gua cek muka gua ya. Kevin, hah? Terus kita gak jadi pergi dong? Jadi, cuman aku urusin urusan dulu nih sama papa ya. Habis itu kita makan berdua, oke? Bener? Iya beneran. Janji ya? Janji. Bentar ya. Ya udah, silakan naik. Hah? Naik kapan? Naik motor aja. Naik motor? Iya. Ugah, mobilnya mana? Aduh, udah deh, kagak usah banyak protes. Lu tinggal gue boncengin sampai ke rumah dengan aman, oke? Yuk. Masa naik motor sih? Aduh, gue gak biasa naik motor nih. Udah, ayo. Yuk. Oh, yaudah. Jo, bentar ya. Kabarin aku ya. Serius motornya? Iya. Naik aja. Aduh, bapak. Pak, ini suatu hal yang bakal memalukan, Pak. Pejabat besar, ya papa, ya. Punya pengawal kayak gini, Pak. Ya ampun, Pak. Namanya Siti, orang kampung, model begini, bisa apa dia, Pak? Aduh, ganti aja, Pak. Kev, kamu jangan remehin dia. Dia ini papa ambil dari perusahaan yang sama. Dan kata mereka, Siti adalah yang terbaik saat ini. Udahlah, kamu terima aja. Papa punya urusan. Terbaik. Terbaik apa begini, Pak? Model kayak gini nih, Pak ya. Kena pistol air aja udah jatuh, Pak. Gimana kena pistol beneran, Pak? Kan kamu yang minta bodyguard cewek. Kenapa sekarang protes? Iya, tapi nggak begini juga modelnya, Pak. Masalahnya itu... Maaf, Pak. Boleh ayah bicara, Pak? Silakan, Kev. Lu perlu bukti apa dari ayah? Biar elu tuh percaya kalau misalnya pilihan babe lu ini bener soal ayah. Silakan kapan aja lu mau nyerang ayah, silakan. Sini maju. Gak level aja kayak gini, papa. Nantang gua, hah? Lah, katanya butuh bukti. Ayo. Pakai berapa jari? Dua jari aja ya. Cukup ya.
Cukup. Siti ini adalah bodyguard yang terakhir buat kamu. Masih banyak urusan yang lebih urgent daripada ngurusin soal pengawal buat kamu. Jadi kamu jangan minta lagi bodyguard sama papa. Ya? Iya, aku ntar nggak minta bodyguard lagi sama papa. Aku mintanya duit aja ya, Pak. Sakit aja, Pak. Gak usah minta bodyguard. Kram, Pak. Gak usah digerakin tangan gue nih. Kram, tanggung jawab nih. Tuh, terus begini tuh. Mau diperintirin lagi? Sini. Udah, kita. Kamu ganteng banget sih malam ini. Bisa aja kamu. Makasih ya, kamu juga cantik. Modus. Kevin, sebenarnya ya ngomong aja, mau ngomong apa? Aku mau bilang kalau aku tuh Acim. Ih, pengawal kampung. Ganggu aja lo. Maaf, tadi ada nyamuk masuk ke hidung. Maaf ya, ganggu. Diam begitu, orangnya cuekin aja lah. Kamu mau ngomong apa sih? Ya, jadi aku mau ngomong kalau sebenarnya aku tuh cinta. Maaf ya, waktu kalian berdua udah selesai. Ini tuh udah jam 10, jadi Kevin harus pulang sekarang. Aduh, udah sekarang. Jol, kita pindah tempat aja deh. Gak usah diladenin nih. Aku pengen tahu dia bisa apa sama aku. Mengawal kayak gitu. Ayo, Jol. Pin, lu kagak bisa kemana-mana, ini udah harus pulang. Ganggu loh, kampung. Pin. Ya, Kevin. Iya, Pak. Siap, Pak. Aye bakal bawa pulang Kevin dalam waktu 15 menit lagi. Siap, Pak. Manis. Aduh. Apaan sih lu? Kalau Ayah kagak bisa ngajak lu pulang dengan cara baik-baik, terpaksa Ayah pakai cara lain untuk ngajak lu pulang. Oh, lu kasar banget sih lu. Gua blend bokap lo ya, lu kayak gini sama gua lo. Oh, silakan. Bos Ayah udah ngejamin Ayah untuk ngelakuin apa aja sama lu selama itu sesuai sama prosedur. Jadi Ayah kagak mungkin untuk dipecat. Prosedur. Makan tuh prosedur. Gua nggak mau pulang. Maksa banget sih. Oh, gitu. Kalau gitu jangan salahin Ayah ya. Mau ngapain lo? Hah? Aduh. Ini di gua kenapa nih? Kevin ngapain? Aduh. Lepas dulu ini, kenapa begini? Nyok, pulang sekarang. Aduh. Lu mau gua totok, ha? Enggak. Aduh. Yuk. Ini kenapa sih ini? Kevin. Udah, jalan aja. Aduh. Ini kenapa begini nih? Hah? Aduh. Lepasin gua dong. Woi. Lepasin dong nih, hei. Aduh. Segera deh. Iya, Ayah lepasin nih. Tapi dengan satu syarat, lu harus ikut Ayah pulang.
Iya, iya, Bawe. Udah lepasin dulu cepetan nih. Bener, kabur ya? Bareng gue nih. Iya. Awas lu kabur. Enggak. Cepet, cepetan, cepetan. Yaudah, yuk, pulang. Ayah tuh cuma punya waktu 10 menit nganterin lu pulang. Ya, tapi nggak mau naik motor juga. Lah, terus lu mau naik apa? Jalan kaki aja. Huh? Serius lu? Rumah lu tuh masih jauh kali dari sini. Eh, lo tau kan siapa gua? Gua ini anak pejabat ya, terhormat. Semua orang tahu bokap gua, Andika Budi Cahyono. Siapa nggak tahu? Tinggal ya banyaklah yang mau kasih gua tumpangan. Oke, gini, kalau misalnya kagak ada yang mau kasih lu tumpangan, terus lu mau pulang pakai apa? Hah? Nggak mungkin lah, pasti ada. Kalau nggak ada ya tinggal jalan kaki. Punya kaki, ya kan? Ya dimanfaatin dong buat jalan kaki. Kalau nggak usah punya kaki. Dah, bye. Cocok banget nih anak. Pin! Ya, elah. Makanya kan ayah udah bilang tadi. Kong banget sih jadi orang. Ya udah cepetan naik. Enggak capek, cuma haus doang. Orang udah ketemu juga capek masih. Ya udah deh, jangan terpaksa. Ya jangan gitu juga kali duduknya, emang lu mau kenapa-napa? Oh, banget banyak mau duduk aja salah. Mas, apaan sih? Tunggu mas. Mas Kevin, untuk sementara Mas Kevin tidak bisa tinggal di rumah dinas bapak. Wow, kenapa? Menjelang pemilu putaran kedua ini, di luar dugaan, keselamatan Pak Andika dan keluarganya itu terancam. Ya terus di mana? Kami sudah amankan Pak Andika. Dan untuk keselamatan Mas Kevin, saya sudah siapkan tempat yang aman untuk tinggal sementara. Sampai kapan tapi? Sampai pencoblosan usai. Gitu Mas Kevin. Oke. Mari Mas Kevin, kami antar ke lokasi. Mbak Siti, tolong urus semua keperluannya. Siapa? Bentar lagi nih ya. Gue bakal terbebas dari rumah ini. Lo mau tau gak rencana gue apa selanjutnya? Apa? Gue gak mau dikawal sama lo semua lagi, ya. Terutama si Siti tuh. Ngerti lo? Bebas gue, udah gede, harus jagain gue. Serius? Gue harus tinggal di sini? Hah? Lo yang bener aja. Aduh. Ya udah nyok, masuk. Yaudah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Beh. Oh, nyampe juga. Selamat. Aduh. Gue bener-bener bangga sama lo, Siti. Sekarang lo jadi kliennya anak penggede, anak pejabat Pak ABC. Iya dong, Mi. Bentar. Maksud lo, gue harus tinggal di sini? Iya.
Jangan jawab apa. Kandang sapi ya, jelek amat. Jamu Bratawali. Mau bunuh gue ya? Racun tikus tuh mah. Apa sih ngomong begitu? Jamu Bratawali itu gunanya buat bikin pegel-pegel sama pusing itu lebih mendingan. Tapi kalau menurut lu minuman itu bakal ngeracunin lu, ya udah kagak usah diminum lah. Ya gue juga mau minum, mana gue tahu tuh obat. Nih, baju lu. Lo ini pelatih silat. Oh, iya. Yeah. Babe tuh masih keturunan Kompitung. Siapa? Kompitung. Siapa yang nanya? Eh, gue mau mandi dong. Udah gerah nih, udah bau. Woi. Apa? Mau mandi. Kagak nanya. Oh, gitu ya lo. Hah? Eh, serius gue pengen mandi nih. Eh. Ya udah tinggal mandi sono. Di mana? Di sono, no, belakang. Ada kamar mandi? Kagak ada kamar mandi. Bersih gak tapi? Lu tinggal mandi doang, ribet amat ya. Yaudah. Pokoknya sekarang lu siapin air panas, ya. Karena gue gak biasa mandi air dingin. Sama, anduk, jangan lupa pakai. Ini apaan nih? Kamar mandi apa toilet umum begini mah? Kotor banget, geli gue. Ada air sih. Siti, sini dulu dong, bentar dong. Ada masalah besar nih. Nih, air panasnya. Ntar dulu, ini gue mandi di sini beneran. Ya kagak di sini juga kali, no, di dalam lah. Tapi lu mesti nimba air dulu, nih, anak lu. Taruh. Apa? Nimba. Maksudnya gimana nimba? Lu kagak tahu nimba. Yaudah ya, ayo ajarin ya cara nimba yang baik dan benar. Ya, nih, ya. Lu perhatiin baik-baik. Nih, lu tarik airnya nih. Oh, begitu nimba. Wah, kuat juga lo ya. Perlu bantuan nggak? Nih, habis lu timba air. Lu taruh di sini airnya. Wah, keren banget lu bisa nimba. Gua enggak bisa. Lu aja nimba. Kagak bisa, orang gue tuh banyak urusan di dalam ya. Ya, males banget sih. Wah, keren lu, keren. Bisa nimba. Gila. Coba ya. Oh, sampai.
Weh, jangan diambil. Jangan diambil. Aduh, weh, jangan diambil. Aduh, gua. Aduh, dia malah kabur lagi. Gimana lu nih? Aduh. Nih, Pin. Dipinjemin tuh untuk gue. Mungkin anduk lo kelewatan cakep. Jadi anak-anak pada demen sama anduk lo. Dicolong deh. Babe, ini... Ini anduk, be. Apa keset, be? Jelek banget, ah. Enak aja lo. Eh, ini anduk udah ada dari zaman perang. Dulu nih anduk, bulunya bulu angsa. Jadi maklum aja kalau sekarang pada rontok. Bulu angsa, bulu domba kali, be. Sebegini ya. Ini mau buat keset, be. Diinjek-injek, be. Buat bukan buat mandi. Gimana sih, babe? Ini makannya. Aduh. Be, apa nih, be? Makan dulu sarapan. Jengkol. Piringnya, Ti. Wow, gue, be. Nggak mau makanan apaan yang begini, be. Jengkol. Jengkol apaan? Sayuran? Dunia bisa aja, be. Cepet piringin-piringin dong. Iya, bentar, aduh. Bentar. Lama banget. Aduh. Ini apaan, be? Teh. Teh apaan tuh? Gak pernah. Udah banyak mulia deh, mau sendok tuh. Gak be, aduh ya, be. Sekian lama kita bersama. Wih, makannya banyak banget, be. Dihabisin semua sih. Nyuruh sarapan tapi dihabisin. Ini tandanya gue masih sehat. Gue biasanya sarapan tumpeng, kalau mau tahu lo. Lu yakin kagak mau sarapan? Enggak. Sarapannya begitu abisnya. Jengkol sama pete. Yang ada mulut gue bau ntar. Anak-anak kampus kebauan gara-gara gue. Gak mau. Bagian sarapan tuh jam 7 pagi. Terus tadi itu apa dong namanya? Ya makan siang lah. Lo gak lihat tuh matahari udah nongol. Ya bisa bilang gitu sih. Cuman ya soalnya abis kita sarapan, kita bakal makan lagi ntar. Oh, makan lagi? Jadwal makan lo aneh banget sih. Indonesia bagian mana lagi? Dah, gue mau ke kampus dulu. Tunggu bentar. Hai kawal ya. Hah? Hai kawal. Kawal? Tapi gue gak mau naik motor, ah. Ya, mau bagaimana lagi? Di sini tuh kagak ada pangkalan taksi. Yang ada tuh di kantor kelurahan di ujung sono. Kalau mau sih, kita bisa tinggal naik angkot dari sini. Gimana? Naik angkot? Iya. Ya udah deh, mending rodanya 4, ya kan? Ya udah, ya. Lu kagak HP? Nek, nek. Pusing kalau gua. Kevin? Ya ampun. Kamu kenapa? Kalau aku pusing. Lemas. Ya ampun. Yaudah. Kalau gitu sekarang kita ke klinik yuk. Iya deh, antri aku ke klinik deh. Klinik apa? Ya jalan kaki lah, itu kan kliniknya di situ. Yuk. Pelan. Gak usah jalan. Ayo dong. Terus. Lo mau pingsan nih. Kamu gak apa-apa kan? Enggak, aku gak apa-apa. Cuman apa? Aku tuh gak kuat baunya banget. Jadi kayak pusing, mual. Aku anterin kamu pulang ya. Aku takut sakitnya tambah parah. Gak usah. Aku gak apa-apa kok. Mendingan beliin aku sarapan. Ya. Yaudah, kalau gitu aku beliin kamu makanan, gimana? Ini deh, ha? Stick barbecue, ya? Yeah. Ya udah, kalau gitu aku beliin ya. Makasih ya. Kau baik banget. Dadah, hati-hati di jalan ya. Pin, buka nggak pepe? Enggak, nggak apa-apa. Ya udah, nyak pulang. Ya udah, Minjem telepon dong, telepon bokap bilang suruh bawa mobil ke rumah lo, ya. Sorry, Pin, kagak bisa. Gak bisa kenapa? Ya, mobil itu terlalu mencolok, sedangkan elu kan sekarang lagi penyamaran.
Dan lagian juga hari ini tuh Ayah pengen bilang sama lu, hari ini hari terakhir lu datang ke kampus. Jadi untuk sementara waktu lu tetap tinggal di rumah Ayah. Hah? Kok gitu sih, gak mau ah? Iya, emang kayak gitu. Ayah diperintahin ya. Yaudah, nyok, sekarang kita pulang. Ah, enggak mau. Aduh, mending gue disini aja di rumah lo. Pin, tolong deh ya, jangan mempersulit kerjaan Ayah. Ini kan juga demi keselamatan elu. Apa perlu nih, Ayah minta dengan paksa? Iya, galak banget sih. Yaudah, nyok. Ini ya, bantuin. Udah bisa. Terus kemana sekarang? Loh. Kemana lagi dia? Oh, pantas rumah kamu sepi. Emang kamu lagi di mana sih? Hah? Ya, nggak bakal ketemu lah orang aku nggak di rumah sekarang gimana sih? Emang kamu sakit? Aku jadi panik loh. Enggak, aku baik-baik aja. Cuman memang aku belum bisa ke kampus dalam waktu sekarang ini. Maksudnya aku nggak bisa ke kampus dulu, ya? Ya, aku nggak mau lah. Aku pengen ketemu kamu sekarang pokoknya. Jangan. Nanti sabar kamu. Kamu pasti ketemu aku kok, tapi nggak dalam waktu dekat. Karena aku nggak boleh ngasih tahu aku di mana sekarang. Jadi kamu nggak percaya sama aku? Ya percaya sih, percaya. Bukan gitu. Ya udah kasih tahu aku dong, kamu di mana sekarang? Ya, aku sekarang di Kampung Ular. Di mana tuh? Tapi kamu nggak usah kesini ya. Nanti malah jadi masalah. Pokoknya kamu nggak boleh kesini. Oke? Ya udah. Dah. Makan, lo liatin aja. Makan, terus sakit lagi. Wah, lagi kangen. Pagi itu be. Apaan? Spa mati. Karena be, spaghetti itu masakan Italia be. Buat spa mati. Jengkol, tepe, tempe. Masa lo gak doyan? Aku kawin. Kawin muda emang gak gampang. Mending kamu pikir matang. Oh, si Be. Si Be tolongin sih itu. Aku sakit banget sih. Be. Udah sih, ntar juga lama-lama. Lu biasa makan makanan kampung. Si lemes tuh. Si masuk Sakit sih. Agak apa-apa, aduh. Sakit lah, perih banget sih. Serius? Iya, udah deh. Ayah anterin lu ke kamar ya. Tolong, lu gak ada apaan sih. Aduh, kayak gini. Aduh. Melarat jadinya, nyasal aku kawin muda. Kawin muda emang gak gampang. Mending kamu pikir makin. Ya udah deh, gue istirahat dulu ya. Mau gue panggilin dokter kagak? Enggak obat aja deh. Nah, untuk dia, gue kagak sediain obat. Nah, bagaimana kalau misalnya lu minuman jamu aja? Yah, jamu mulu. Lu sebenernya bodyguard tapi tukang jamu sih. Ya, bagaimana lagi orang adanya jamu doang? Aduh, gak suka jamu. Enak tau. Ya udah, dulu ya. We'll be right back.
serangan buah pengorbanan diri, sedian yang teralami hanya sebuah ujian agar aku tegar. Bunda bertutur jangan sesali apa yang telah engkau pilih, kini jalani saja pilihan hidupmu sepenuh hati, benar yang telah ku pilih, kini waktu yang terus berjalan menyudutkan hatiku, teruskan langkah. Bunda bertutur jangan sesali apa yang telah engkau pilih, kini jalani saja. Udah bangun. Deh. Deh, mamanya udah turun. Iya, ini berkat lo semua. Itu berkat lo mau minum jamu. Itu piala lo banyak banget. Wah, hebat lo ya. Di sini kagak ada yang namanya Kevin. Maaf ya, Neng. Situ salah alamat. Bapak jangan bohong deh. Kan tadi Bapak sendiri yang ngomong ini rumahnya Siti. Emang bener. Siti itu anak gue. Tapi kan lo teriaknya Kevin, bukan Siti. Lo kan saya nyarinya Kevin, Pak, bukan Siti. Ah. Kevin! Kevin! Apa sih? Joli deh kayaknya. Ih, gawat nih. Vin, lu yang kasih tahu dia yang sama temen gue? Iya sih, dia temen gue, Pak. Vin, satu temen itu bisa jadi musuh dalam keluarga lu. Lu kalau bertindak itu mikir apa sih? Ya gak apa-apa lah, kasihan dia udah bela-belain kesini kan. Iya, ayah tahu, tapi masalahnya ya kalau lu pengen ketemu sama dia, ya lu cari tempat atau waktu yang lain lah, jangan di rumah gue. Yaudah, abang, yuk, sini. Maaf ya Mbak ya. Untuk saat ini Kevin kagak bisa ditemuin. Jadi ayah mohon sama Mbak untuk jauhin rumah ini dan jauhin Kevin. Permisi. Kok gitu sih? Ayo. Wah, ya. Apa gue bilang? Udah sono. Ti, lu tuh gak sopan banget sama kliennya. Main atur-atur sendiri kayak gitu. Vin, itu sadar kagak sih sama keteledoran lu ini? Satu orang luar aja yang tahu lu diamankan di rumah Aye, itu bukan nyawa lu doang yang terancam, tapi rumah ini, babe Aye sama Aye juga terancam nyawanya cuma gara-gara lu. Asal lu tahu ya. Sekarang bukan bodyguard aja yang lo adepin. Bukan cuma bodyguard aja yang lo adepin. Tapi nih, macan kampung dan cakar kayak gini nih. Hansi. Bye. Wah, belum pernah gua kunyah nih anak nih. Nih, hah? Kunyah nasi itu. Siti pakai ngor, lagi gue udah pules.
sih di sini? Kayak kuburan. Bete nih gua. Aku jalan aja kali ya. Aku asik nih. Pada tidur kan? Malam ini. Hahaha, yoi. Tapi, ngurut. Anak pejabat, tumben nih malam-malam kelayaban di mari. Iya. Soalnya tuh gue lagi bosan. Gue tuh lagi kayak berasa di penjara, tau nggak? Tapi enjoy kan? Enjoy dong. Oh iya. Tumben nih lo, nggak dijemput sama bodyguard lo. Nggak. Tuh, gue naik motor. Orang kaya naik motor, butuh cumanan gak lu? Ah, gak usah, gampang. Gue naik motor aja sekali-sekali lah. Apa? Enggak. Apa? Lihat lo. Apa? Itu kan anak si Pandika. Ya kan? Oke bro, sampai ketemu lagi. Ya. Sampai ketemu lagi. Kabar-kabaran lah. Hati-hati ya. Ini cabut ya. Yo, hati lo. Jangan bandel-bandel. Ah, naik motor deh. Babi jadi tidur di kamar Kevin. Ini mana? Kevin? Vin? Kevin? Kevin lo di mana? Be. Be. Be bangun, Be. Bangun. Babi. Apaan sih itu ya? Oh, malam-malam teriak-teriak berisik tau. Babe ngapain sih tidur di kamarnya Kevin? Ile, kamar gue bocor, Ti. Basah kasurnya. Terpaksa gue pindah sini. Lah, terus si Kevinnya mana sekarang? Mana Kevin lagi tidur? Aduh, Bebe, lihat sendiri. No. Orangnya kagak ada, no. Hah? No. Kemana tuh anak? Waduh, tadi dia di sini. Tidur bareng Babe. Masalahnya ya, Be, itu orang kagak ada di rumah. Lah kagak tahu, Be. Di sumur kali. Gak ada juga, Be. Tadi tuh ayah baru dari sana. Kenapa, Ti? Waduh. Be, gawat, Be. Motor sini kagak ada. Jangan-jangan tuh anak kabur lagi, Be. Ya ampun, Be. Ayah cari dia dulu ya. Siapa lo? Mau pulang. Berdua siapa? Hah? Siapa berdua? Lo nggak perlu tahu siapa kita. Iya. Tapi kita tahu siapa lo. Siapa ya, emang? Lo anaknya Pandika kan? Hah? Siapa? Pandika. Ngaku aja udah lo. Siapa tuh Pak Pandika? Bukan. Gua anaknya Pak Ranto. Iya. Emang nggak misalkan gua anaknya Pak Andika, emang kenapa? Ya! Mantap! Siapa kita? Berani lu? Lu berdua mah preman kampung, nggak takut gua, nggak ada apa-apanya. Kecil lo berdua. Lu ngapain? Lo rasain deh, ya.
istri abang aja. Okay. Aduh. Sakit, bro. Sakit, bro. Ini dia yang gue demen. Aduh. Oke juga lo. Ayo, lawan gue sekarang. Ayo, sini. Waduh, Mal. Ngapain dia? Ini. Ngapain? Gua giniin, Mal. Ini, Mal. Ya, lu pake main pisau-pisauan nih. Masuk kantor polisi lu. Waduh, polisi. Serah lu. Kakak mau, Mal. Kakak mau, Mal. Mal. Buang. Iya, buang, Mal. Ada awal lu. Bos. Mal. Itu gimana dong? Gimana dong? Waduh, lu beneran sih tadi lu. Lu juga punya kekencengan lu. Aduh, abis mebos lu. Aduh, gue bilang jangan sampai luka tadi. Iya, tapi kan ini lu juga pakai tendang-tendangan. Eh, mir. Bos. Aduh, kalian ngapain dia sih? Enggak, bos. Mau diapain, bos? Gimana sih kalian? Kan tadi gue udah bilang jangan sampai luka. Jangan sampai kenapa-napa. Iya. Tadi anu bos, dia lawan deh bos. Dia lawan bos, jadi paksa kita. Gitu. Udah. Sekarang bawa dia ke mobil gue. Sekarang? Tahun depan. Buruan. Oh iya. Bos, sekarang ayo. Iya cepet. Bos, ini cewek ini bener. Iya. Udah biarin aja, ntar juga ada yang mungut kok. Gitu. Udah buruan. Iya bos. Iya. Rasain lo, dipukut sama buaya. Bos. Orang makan semen kali. Kasihan nih cewek. Halo. Kasihan deh lo, digigitin semut. Buaya. Di mana? Ini di rumah kamu, Kev. Tadi kamu pingsan seharian. Terus, Siti mana? Siti udah dipecat sama papa kamu. Hah? Dipecat? Ya, katanya dia gak becus ngejagain kamu. Aduh, ini semua salah gua apa sih ini? Harusnya gua tuh gak keluyuran dan gua harusnya bilang sama Siti. Ini semua gara-gara gua nih. Ya, gua harus ke tempat Siti deh. Hei, kamu mau kemana? Kamu tuh masih sakit. Kamu tuh butuh istirahat. Udah mendingan sekarang kamu istirahat dulu aja ya. Kamu sejak kapan di sini? Aku yang bawa kamu ke sini. Semalam aku nggak sengaja lihat kamu di kafe itu. Jadi aku langsung panggil ambulans. Tapi kata papa kamu, kamu disuruh pulang aja. Papa di rumah? Papa kamu nggak di rumah. Cuman ada pengawal kamu sama pembantu kamu aja. Sama aku. Ya, sekarang aku harus ke tempat tes ini deh. Kevin, udah deh. Kamu tuh masih sakit. Jangan kayak gitu deh. Mendingan kamu istirahat aja dulu, ya? Nanti biar semua keperluan kamu aku yang ngurusin, oke? Okay? Itu dong. Biar cepat sembuh. Cepat sehat lagi. Iya, makasih. Siapa, Kev? Siti. Kenapa sih kamu masih coba hubungin dia? Dia kan udah bukan bodyguard kamu lagi. Ya, aku pengen tahu aja kabarnya gimana, karena aku ngerasa bersalah sama dia. Dia baik-baik aja kok. Malah yang aku dengar dia sekarang lagi ngawal anak pejabat gitu. Oh ya? Siapa? Aku juga nggak tahu. Ya, dengar-dengar sih gitu. Oh ya, diminum dulu obatnya, biar kamu cepet pulih. Makasih ya. Kamu tuh baik banget loh sama aku. Harusnya kamu jadi pacar aku. Terus, kenapa enggak? Ya enggak lah. Kan kamu temen aku, masa jadi pacar sih?
Yaudah, aku pergi dulu ya. Kevin. Kenapa? Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Sebenarnya aku cinta sama kamu, Vin. Sejak awal kita ketemu, aku udah sayang sama kamu. Dan aku selalu berharap kamu mau jadi pacar aku. Kevin. Ya, aku... Kenapa? Apa di hati kamu gak ada perasaan yang sama seperti apa yang aku miliki? Apa di hati kamu gak ada rasa sayang buat aku? Joel, aku... Pak. Mas Kevin. Siti, apa kabar ya? Ditanya malah dia. Siti, kabar baik, Mas. Tapi kenapa saya udah beberapa hari di telepon dia, handphonenya nggak aktif ya? Mungkin dia ganti nomor, Pak. Karena maklum lah, profesi sebagai bodyguard itu kan rentan dengan keselamatan. Jadi selalu ganti-ganti nomor. Tahu nomornya nggak? Saya nggak ada nomornya, Pak. Karena dia belum informasikan nomor barunya itu. Bapak ini gimana sih? Siti itu kan di bawah unit Bapak. Masa nggak tahu? Iya sih. Dia ini bawahan saya. Cuman sampai detik sekarang ini, dia belum informasikan sedikit pun nomor saya ini. Kevin? Hey, Julian. Ya, sudah kita kenal. Aku nggak mau minum obat, aku nggak apa-apa. Terus kalau misalnya kamu nggak mau minum obat, kamu mau kemana? Mau ke tempatnya Siti. Jangan kesana lah. Loh, emang kenapa? Ya, papa kamu kan udah nyuruh aku buat temenin kamu di sini. Emang itu kurang? Ya, aku cuma pengen lihat kondisinya dia aja gimana. Kalau kamu mau ikut, ayo, nggak apa-apa. Iya, tapi kamu belum boleh kemana-mana dulu, Kev. Oh, berarti itu tandanya kamu nggak mau ikut. Ya udah, aku pergi dulu ya. Oke, fine. Aku ikut, aku temenin kamu. Makasih ya. Gak usah makasih lah. Kan udah kewajiban aku. Sebagai pacar kamu, buat temenin kamu kalau misalnya mau kemana-mana. Obatnya bawa aja. Ya enggak lah, taruh dulu lah ya. Lu tuh gak sopan banget sama kliennya. Main atur-atur sendiri kayak gitu. Vin. Lu itu sadar kagak sih sama keteledoran lu ini? Satu orang luar aja yang tahu lu diamankan di rumah Aye. Itu bukan nyawa lu doang yang terancam. Tapi rumah ini, babe Aye sama Aye juga terancam nyawanya cuma gara-gara lu. Vin. Kevin. Kayaknya mereka udah pada tidur deh. Sepi banget. Kamu sih habisnya nyari kado lama banget sampai malam kayak gini. Ya ampun,
maaf dong sayang. Ya udah kalau gitu kita kesini besok lagi aja ya. Ya deh. Banget sih, Pak. Baru kerja. Kev, masa pemilu sudah usai. Sekarang kita aman. Ya, syukurlah, Pak, kalau kayak gitu. Gimana, Kev? Gimana keadaan kamu? Alhamdulillah, aku baik, Pak. Baik. Tadi aku ke tempat Siti. Tapi aku nggak tahu, dia nggak ada, Pak. Kamu ke rumah Siti? Iya, emang kenapa, Pak? Kev! Siti itu udah papa pecat dan dia bukan pengawal kamu lagi. Jadi kamu nggak usah pikirin dia lagi. Emang kenapa, Pak? Cukup. Papa masih ada kerjaan. Kamu ke sana. Kemana, Pak? Ke sana. Kemana kamu mau pergi? Kamar sana. Ya, Pak. Bos, temuin gue di pinggir taman sekarang, ya? Oke, Bos. Bro, Bos panggil kita, Bro. Bagus. Gak mungkin, mungkin itu punya salapan. Bang, ini apaan, Bang? Apa salah saya, Bang? Iya, salah kita apa, Bang? Menangkap aja. Diam lu, banyak ngomong, diam aja udah. Hey. Masih ingat gue? Siapa lu? Lupa gue. Gak usah pura-pura lupa. Eh, lo berdua kan? Yang ngebukin gue depan kafe. Udah jawab! Iya bang. Iya. Ampun dong. Sekarang gini, gue minta kalian ngaku. Atau gue laporin ke polisi. Udah kita ngaku aja. Daripada kita ketangkep juga kayak si Benny. Mau lo? Sama aja, Dodol. Ngaku sekarang kan masuk penjara juga. Ya buruan. Enggak, gini. Gini, tergantung ya. Kalau lo berdua ngaku setengah, gue masukin polisi. Enggak apa-apa. Tapi ingat, jangan ngelakuin itu lagi. Ya, ngerti lo berdua? Ngerti, Bang. Udah ngerti-ngerti aja lo. Sekarang gue tanya. Diam! Siapa yang nyuruh gebukin gua? Siapa? Ngaku gak lo? Anu, Bang. Itu, Bang. Kalau kalian ngaku, gua paling ingin kalian tenang aja. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Be. Halo. Ngapain lo kesini? Gimana kabar, Be? Baik. Panjang umur gue. Alhamdulillah kalau masih panjang, Be. Siti-nya ada, Be? Siti! Iya, Be. Ada yang nyari nih. Thank you.
ngobrol sih. Kau hidup dalam kalbu, engkau pujaanku, engkau bagi. Ayah tuh baru sadar pas di rumah sakit. Perut ayah robek gitu karena kena tusukan. Nah, setelah dari itu, ayah udah kagak dengar lagi kabar dari lu. Tapi ya untung aja sih lu datang, karena kalau kagak nih mungkin ayah udah mati kali. Ya alhamdulillah, syukur lu nggak apa-apa kan sekarang. Tadi gue lihat kok babe kayaknya nggak suka sama gue, kenapa ya? Babe gue tuh mikir kalau suka gue ini penyebabnya lu. Ya emang salah gue juga sih. Sorry ya, soalnya kan gue lagi tuh ngajak lo jalan malam. Kejadiannya gak akan kayak gini kan. Maaf ya. Ya kagak apa-apa kali. Kan itu udah jadi resiko pekerjaan ayah. Dan ya sayangnya ayah sekarang kan udah kagak bisa kerja lagi sama lu. Secara kontrak ayah sama babe lu udah putus. Sayang banget ya. Kalau gue tuh udah mulai suka lo jadi bodyguard gue. Sujud kepadamu ya Tuhanku, karena telah kau hadirkan dia dalam takdirku. Kamu? Apa urusan honor kamu belum selesai? Pak, Siti kesini bukan soal honor. Terus, kamu undang? Iya. Kevin, Siti ini udah bukan pengawal kamu. Iya, memang Siti bukan pengawal aku lagi, Pak. Tapi, dia tetap teman aku. Teman? Teman? Sejak kapan bodyguard bisa berteman sama klien? Malah. Siti pacar aku sekarang. Apa? Pacar? Kevin, kamu ini anak pejabat penting di negeri. Jangan malu-maluin papa. Dia cuma bodyguard. Tamatnya juga masih SMU. Gak sederhana aja dengan kita. Pak. Maaf ya, Kevin. Kalau ayah tahu lu ajak ayah ke sini cuma buat dipermaluin kayak gini, mendingan ayah kagak usah datang. Permisi, Pak Pejabat. Pak. Siti, Siti. Kevin! Cariin bodyguard cewek, malah pengen dipacarin. Siti, tunggu sebentar dong. Lo gak percaya kalau gue suka dan sayang sama lo? Terus ayah mesti gimana nih? Mesti percaya abis itu dihina? Hah? Sekarang gini, gue tanya sama lo, lo sayang gak? Cinta gak sama gue? Siti jawab. Siti, tunggu sebentar dong. Lo gak percaya kalau gue suka dan sayang sama lo? Terus ayah mesti gimana nih? Mesti percaya abis itu dihina? Hah? Sekarang gini, gue tanya sama lo, lo sayang gak? Cinta gak sama gue? Siti jawab. Jujur karena perhatianmu
Dasar cewek kampung lo ya. Berani-beraninya lo godain cowok gue. Jolin, stop. Apa-apaan sih? Dia pantas dapetin itu. Kesitu, tunggu sebentar, tunggu dong. Apa lagi ya? Ayah kagak mau lama-lama di sini kalau semuanya malah hina ayah kayak gini. Siti, gua ajak lo kesini karena banyak hal yang mau diomongin. Masih banyak hal apa lagi sih? Ya lo bantu gua dong. Bantu gua untuk memperbaiki reputasi lo. Sampai... Kevin. Nah, gini nih. Kamu masuk duluan temuin papa ya. Aku mau ngomong sebentar sama dia. Kamu duluan. Sebentar. Ya udah oke. Aku tunggu kamu di dalam. Tapi inget ya. Usir perempuan kampung ini dari sini. Kevin, kenapa kamu masih berani ngajak Siti ke sini? Hal yang ingin aku bicara sama papa itu ada hubungannya dengan Siti, Pak. Oh, bicara mengenai apa? Soal kamu cinta sama dia? Kevin? Papa kira selama ini kamu pacaran sama Jolin. Kenapa jadinya sama dia? Jadi gini, Om. Ternyata selama ini Siti itu mau ngerusak hubungan aku sama Kevin. Pa, aku mau ceritakan soal aku dikeroyok pada malam hari itu, Pa. Jadi gini, Om. Kemarin itu untung aja ya, aku sama dua temanku ini pas banget lewat depan kafe. Ya udah, aku langsung tolongin aja si Kevin. Terus berandalan-berandalan yang mukulin Kevin itu langsung diajar dia sama dua temen aku ini. Iya, Pak. Terus Siti-nya gimana? Nah, ini nih Om yang harus Om tahu. Masa Kevin lagi digebukin di luar, terus tahu nggak Siti di mana? Siti lagi dugem, Om, di dalam kafe itu. Bener, Pak. Bodyguard macam apa itu? Masa dia tegang biarin kliennya digebukin? Harusnya Om jangan pakai dia lagi tuh. Itu sebabnya papa putusin kontrak secara sepihak pada Siti. Ya. Asal papa tahu, Pa. Pada malam hari itu aku dikeroyok, Pa. Siti jadi korban. Siti ketusuk, Pa. Masuk rumah sakit. Ya ampun, Kevin. Kamu tuh kok ngarang cerita kayak gitu sih? Heh. Gue bukan pengarang yang bagus kayak lo. Gue berbicara fakta. Aku hilang. Apa untungnya buat aku ngarang cerita kayak gini? Hah? Aku tuh cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu loh. Itu dia. Karena lo cinta sama gua. Lo terobsesi sama gua. Lo melakukan segala cara untuk mendapatkan gua. Dan Siti menjadi korbannya. Aku mana mungkin sih tega ngelakuin hal itu? Aku tuh sayang sama kamu. Tapi gua gak pernah cinta sama lo. Kevin. Kamu jangan asal fitnah, ya. Apa yang kamu ceritakan tadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Aku berbicara fakta, Pak. Dan aku berani bertanggung jawab. Aku akan bawa saksi-saksinya ke papa. Lepas ini! Sakit, kamu! Bos? Kalian? Apa-apaan ini? Maaf, Bos. Kita terpaksa bicara jujur, takut di penjara, Bos. Sorry, Bos. Lepasin! Ada apa sih ini? Diam! Lepasin gue! Kevin! Kevin, tolongin gue, Kevin! Kevin, lepasin! Lepasin! Kevin suruh mereka ngelepasin gue, Kevin! Kevin, tolong! Bos. Lepasin! Bos. Lepasin gue! Ayo. Lepasin! Moga-moga lo cepet sembuh ya, biar bisa boncengin gue lagi. Lah, Pan, gue udah bukan pengawal lo lagi.
Ya, tapi sekarang lo bukan pengawal gue lagi sih. Teh, boleh nggak gue minta satu permintaan sama lo? Permintaan apa? Permintaan gue adalah gue jadi pengawal hati lo. Selain gue jadi pengawal hati lo, gue juga siap jadi pengawal pribadi lo. Aku kawin muda, aku makin repot aja. Udah susah tambah susah, melarat jadinya. Oke, sekarang saya siap menerima perintah dari Bu Bos. Siap laksanakan. 7 hari dalam seminggu. Siap, Bu. Saya antar kemana pun Ibu mau. Ayo, mana? Serius? Serius. Siap. Ya ampun, lu tuh ya. Ada-ada aja. Ya, tau, udah cocok aja diberikan kan? Iya. Yeah. Boleh dong, ya bisa. Woi. Pernah mau kemana lu? Bapak, saya ingin mengawal anak Bapak, Siti. Mengawal? Mau mau kemana? Pulau Cinta. Pulau Cinta? Iya, udah ya. Ayo, dadah. Apaan tadi? Pulau Cinta? Gue juga mau tuh. Hei, tunggu! Hei, tunggu! Nyesel aku kawin muda, aku makin repot aja. Susah tambah susah, melarat jadi.